Senior seumur hidup baru minum tuh di sini. Kalau sampai mabuk itu tuh bisa, kalau ketahuan bisa. Katanya Sri, halo. Lebih bagusan prepare dokumen dulu. Muhammad Rizky, bagusan prepare dokumen dulu. Yang utama. Jadi ntar kalau udah lulus interview. Itu Sri, Eki. Hai Lisa. Masih ada krusel. Hah? Mana sih? Masih ada di krusel. Aduh, semenjak karantina nggak ada cuy. Padahal ngarep pada. Berapa teks per hari di prepare breakfast dan lain-lain. Kalau apa nih? Kalau normal apa enggak? Normal sama sekarang pandemi. Kalau normal ribuan. Kalau enggak dua ribuan deh kalau enggak salah. Kru aja soalnya 1000 lebih. For silver, but I want to apply to. Iya 2000-an gitu. Itu ya Sri, dia punya 16 sertifikat untuk pelaut. Mana? Tuh. Kalau bisa bro. Ya bisa. Itu tidak harus di ini di bisa di kapal pesiar. Yang penting ada pengalaman di kapal sebelumnya. Contoh kapal apa ya? Kapal takbut mungkin. Dengan posisi yang sama bisa. Yang penting sertifikat. But I'm not hospitality. Rizky Kurniawan, but I'm not hospitality. Tapi kalau kamu ada. Buat visa gampang apa susah sih? Kalau boleh tahu. Kalau visa Eropa sangat gampang. Kalau visa US itu yang susah, bro. Karena hanya Tuhan dan dia. Amerika yang susah. Cuman. Jadi semua cuman makan di kamar. Tahu apa lolos atau enggak? Hai Kak Teni. Jadi semua makan di kamar dian. Enggak makan di saleta. Sekarang kalau di sini karena karantinanya udah level 1. Sekarang makannya di restoran, nggak di restoran ini ya, restoran kapal, bukan di Saleta. Bukan restoran Saleta. BTW Saleta itu restoran. Saleta itu tempat makannya kru, tapi sekarang udah nggak dipakai semenjak pandemi dan karantina nggak pernah dipakai. Sekarang di restoran makannya nggak diantar lagi. Kalau kemarin level 3 masih diantarkan, sekarang karena udah turun jadi level 1 karantinanya. Jadi makannya di restoran. Oke, siap. Sekarang kayaknya masih ada 200-an orang di sini, kru. Oh, sisa 200 orang kru? Awalnya? Lebih banyak Claro dong, prepare wedding sampai 5.000, hehe. Iya, tapi ini bedanya. Ambil deh saja. Kalau apa kabar, rasain aja deh. Oh, iya. Siapa lagi tadi? Rizky Kurniawan itu Eki itu bekas pelaut, mantan pelaut non kapal pesiar. Silahkan. Nah, kapal feri bisa bang join. Kapal feri bisa bang join. Kapal feri ini kapal pesiar bro, bukan kapal feri. Kalau kapal feri yang dipakai pulang dari Makassar ke Jakarta atau Jakarta ke Surabaya gitu, di FB service. Enggak, maksud dia nih. Pengalamannya dia dari kapal feri. Oh, bisa. Yang penting bisa, dengan kunci yang di-apply ke kapal pesiar. Posisinya sama. Apalagi kalau misalkan ada sertifikatnya kan. Tetap dia ada crew party. Aduh, Eki, nggak ada crew party, crew sail tuh nggak ada. Masih, apa ya? Baru ini loh. Kayak makanan udah di restoran. Gym udah mulai dibuka juga sama pool. Terus udah boleh main juga di back pool. Kayak ngirup udara segar, ngobrol-ngobrol itu udah boleh. Kalau kemarin kan waktu masih level 3, itu tuh gak boleh sama sekali keluar. Tapi sekarang udah lumayan. Tapi kalau crew party, crew sale tuh gak ada. Hai Bila, hai Iksan. Itu Sri.
Kan aku tanya, Kan lumayan lumayan kebayang polisnya berapa banyak. Maksudnya gini loh teman-teman, kalian moles kan gak sendiri, banyak kru-kru di kapal tuh bisa seribuan lebih. Jadi gak mungkin kalian moles sendiri segitu banyak. No possible. Lagi di negara mana nih? Lagi di Brazil. Coba Sri, sekali lagi Sri, keluar dulu, lihat view-view dulu Sri. Di sana masih pagi guys, di Brazil. Habis hujan di sini. BDW ini sebelah. Jadi kalau cabinnya karena sebelah sini, jadi dapatnya laut. Kalau yang di sebelah kiri, gak tahu ini apaan. Kalau di sebelah kiri sana ada, bisa lihat jalan raya, bisa lihat kota Brazil. Cuman karena ini di sebelah kanan, lihatnya laut guys. Sri itu di apa? Di lantai berapa? Dek berapa? Dek 7. Oh, coba lihat ke bawah, awas jatuh HP-mu. Di kota mana nih Brazil? Di kota mananya Brazil? Sri. Bagaimana dengan wifi? Masih free? Masih? Masih cuy? Instagram aja sama YouTube gak bisa dipakai. Di kota mananya Brazil? Santos. São Paulo. Kalau pengen ke kapal pesiar, ke agent mana bang yang recommended? Kalau agent mah banyak. Ada, kalau versi saya yang terpercaya itu ada 7. Versi saya, nggak tahu versi yang lain. Ada 7 yang setahu cek saya. Cek di YouTube dia. Nanti saya bikin di YouTube yang terbaru, yang terupdate. Insya Allah bulan ini. Oke, stay di YouTube saya. Proses gajiannya di sana gimana kak? Ayo, gajiannya sekali sebulan. Prosesnya sekali sebulan, awal bulan. Banyak isu ini sebenarnya. Ada yang bilang Agustus September mulai lagi cruisingnya. Ada yang bilang belum, jadi nggak tahu deh. Kayaknya sesuai kondisi aja. Kalau emang kondisinya baik ya mungkin akan terjadi. Kalau tidak ya, ya begitu. Pernah ada konflik nggak kak antar departemen? Selama saya di sini belum ada. Alhamdulillah 550 adalah ya, aminin. Semoga cepat. Amin. Saya tahu Eki, kamu pasti nggak sabar naik lagi. Yang second tabungan udah habis ya. Yang second kontrak enak. Yang first kontrak, aduh, belum naik bos. Ah, ya gitu dah. Berapa jam kerja kak di sana kalau yang departemen engine? Aduh, saya nggak tahu tuh kalau engine. Tapi kayaknya sama deh, kebanyakan tuh sama. Arif Sidik tadi, saya belum jawab. Sebenarnya schedule-ku sudah keluar dari bulan lalu. Schedule saya besok lusa, tanggal 4 Juni, ke Belanda. Cuman, ya, inolah. Sekarang, jadi diundur sampai batas tak ditentukan, bosku. Jadi ya, stay di sini aja dulu di Bogor. Sabar. Belum pernah foto di sana, foto maksudnya di luar kapal, di negaranya ini, negara. Foto apa? Foto-foto di keluar ini. Pas lagi ngeport. Udahlah. Kan masih sempet dapet kemarin. I like apa tuh? I like you all video brothers, vlogger Fadel and Wendy. Wendy Kusuma, fans kamu banyak di sini.
Kesan-kesan selama di Costa. Kesan selama di Costa. Coba. Ex Costa yang tanya lah. Aduh. Aduh, takut salah ngomong. First contract ya, Bang. Dia first contract, Bang. Nanya siapa? Kesan-kesannya. Kesan-kesannya. Salam terwawaw. Datang terwawaw. Salam buat cerobong kuning ya. Siap. Siap, Kakak. Siap, Kakak Wendy. Memang cerobong kuning enak ya, Sri? Pastinya berkesan. Berkesan dong. Ya. Tapi buat first contract ya, cukup berkesan. Apanya yang berkesan? Banyak lah. Kerjaannya, orangnya, tempat tinggalnya. Salam, salam hantu laut. Oke. Ntar tak salamin. Pastinya berkesan. Iya, Kak. Berkesan loh. Ya, kali aja mau ikut Bang Wendy ke Royal. Tidak kerja lagi setelah ini. Atau kerja sebentar sore atau malam? Nanti kerja lagi 1,5 jam. Setengah 6 sore. Oh, setengah 6. Setengah 6 sampai jam 7. Hai Nurul. Anak Costa pulang semua, Mi. Kenapa kau tidak? Karena saya disayang. Masih perlu. Saya kan kontrak masih tetap berkenan sampai kontrak kelima. Aduh, udah lama bener ya. Kontrak kelima enjoy banget sama destinasinya. Aduh, sayangnya saya belum dapat Eropa, Kak. Saya pengen banget ke Eropa. Bisa jalan-jalan dan Costa juga yang mau saya keliling. Wow. Di Costa apa nih? Pacinosa. Padahal harusnya sekarang tuh kita lagi ke Norway. Harusnya. Tapi karena pandemi gagal. Wow, lama sekali. Totalnya Bang Wendy sudah 8 kontrak di kapal. Wow. Saya ini satu kontrak pun belum, guys. Satu kontrak pun belum sama sekali, guys. Hai, Andi Eksa. Di Eksa. Jadi ya, seperti itulah, harus sabar menunggu jadwal. Sabar dan ikhlas. Dan seharusnya saya sudah gajian, guys. Sudah 2 kali, guys, gajian. Kalau tidak ada corona, guys. Tapi sayang sekali, guys. Oh dong, Aida, apa kabar? Kapal Anda itu. Kapal itu. Kapal Anda. Si bibir merah. Sabar, Del. Pasti ada saatnya. Insya Allah. Ya. Sudah berapa bulan nih sabar, Bang. Ya, semoga aja lah secepatnya. Coba bayangkan semua halu-halu yang ada. Jadi, Sri, selama di kapal, sering minum alkohol? Gak sering. Tapi pernah. Sri, bahasa Brazil dikit dong. Aduh, susah. Gak bisa. Senior. Seumur hidup baru minum tuh di sini. Diajarin. Bukan diajarin. Iya, diajarin sih sebenernya. Sampai mabuk, Sri? Enggak lah, bego. Sri, ini saya mau upload. Sri, ini saya mau upload di YouTube ya. Gak apa-apa lah, tantenya. Oke, siap. Gak apa-apa lah. Kalau kamu minum ya, gak apa-apa ya. Minum itu sebenarnya boleh, cuman ada kadar alkoholnya tuh kayak cuman 0,05% apa gitu, berapa ya? Jadi gak boleh yang sampai mabuk gitu. Kalau sampai mabuk itu tuh bisa, kalau ketahuan bisa dikenain ini apa, peringatan gitu kayak SP1 itu. Training ketahuan. Maksudnya. Kalau ketahuan dikasih ini, dikasih infraction. Kalau nggak ketahuan, lanjut.
Aduh, nggak tahu deh tuh.